Halo guys, kembali lagi bersama saya Van Aveiro. Sekarang kita bakal membahas Realme X50 Pro. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya guys. Prediksi harga dan spesifikasi HP Realme X50 Pro sudah banyak dibocorkan sebelum tanggal perilisannya, 24 Februari 2020. Harga dan spesifikasi Realme X50 Pro dibocorkan oleh pihak Realme sendiri dan situs 91 Mobile. Menurut prediksi situs 91 Mobile, harga Realme X50 Pro di India adalah Rp48.999 atau sekitar 9 jutaan. Sedangkan spesifikasi HP Realme X50 Pro ini akan dilengkapi dengan chipset Snapdragon 865. Otomatis HP ini juga akan mendukung jaringan 5G. Beberapa spesifikasi kuncinya juga sudah ditampilkan Realme pada situs resmi mereka. Salah satu yang jadi sorotan di sini adalah kemampuan 20 kali zoom yang akan dilengkapi kamera HP kelas flagship ini. Fitur 20 kali zoom ini nantinya akan tersedia pada salah satu dari 4 kamera yang dimiliki HP ini. Masih soal kamera, dalam poster terbarunya juga diperlihatkan adanya 2 buah kamera depan. Kamera ini disusun dalam desain punch hole yang terletak di bagian pojok kiri atas layar. Sesuai dugaan, desain punch hole seperti ini berhasil jadi tren di tahun 2020. Selain chipset dan kamera, Realme juga sudah membocorkan beberapa spesifikasi kunci lainnya. Mulai dari dual mode 5G, kemampuan fast charging 65W yang disebut dengan Super Dark Charge, sampai layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Salah satu yang disayangkan adalah Realme masih menggunakan rate di angka 90Hz, padahal untuk saat ini HP flagship sudah mulai tampil dengan 120Hz. Belum cukup sampai di situ, situs resmi Realme masih merahasiakan 2 fitur kunci lainnya. Bisa dilihat kalau 2 fitur lain ini akan diperkenalkan pada tanggal 18 dan 19 Februari nanti. 2 slot tersisa kemungkinan akan menunjukkan kapasitas baterai dan kemungkinan RAM jenis LPDDR5. LPDDR5 sendiri merupakan jenis RAM terbaru yang diklaim memiliki kemampuan transfer data yang lebih cepat dan konsumsi daya yang lebih rendah. Kalau benar, kemungkinan besar Realme X50 Pro akan ditenagai dengan baterai kapasitas maksimal 4500 mAh saja ya guys ya. Nah, gimana pendapat kalian tentang Realme X50 Pro ini? Kita tunggu saja ya informasi lebih lanjutnya. Oke, saya Van Aveiro. Pamit. See you in later.